Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Cikonang Turunan Kidul. Balik lagi bersama saya Arjuna MS. Di video kali ini, malam ini saya seperti biasa bersama kawan-kawan mau ngaliwat lagi ya. Ngaliwat di biasa di saung sawah. Ini di saung sawah, sahabat, yang sudah biasa saya sama teman-teman saya, sama kawan-kawan saya lakukan. Bahkan hampir setiap malam kita ngaliwat. Walaupun lauknya cuman pakai asin, ikan asin, ada mie rebus, terus lalap-lalapan, kangkung gitu ya. Tapi yang penting kita konsisten aja. Karena kita setiap malam melakukan bikin nasi liwet bersama kawan-kawan. Untuk itu terus ikuti petualangan Cikonang Turunan Kidul bersama saya Arjuna MS. Oke, sahabat Cikonang Turunan Kidul, nih sekarang baru dimulai ya. Itu teman saya Kang Hasim Mujadi sudah membakar ini, mau lagi bakar ikan asin, dan itu tuh nasi liwetnya pakai kastrol ya. Dan itu adalah ikan asin. Nah, ini situasinya di saung sawah, sahabat. Malam-malam kelihatan gelap sekali. Ada suara kuak, suara jangkrik, suara pokoknya suara-suaraan lah, suara-suara malam gitu. Banyak. Nah, ini ikan asinnya, sahabat. Nih, ikan asin lagi kita bakar ya. Lagi kita bakar nih. Dan itu adalah nasi liwetnya. Coba dibuka guys, nasi liwetnya, coba lihat. Nah, ini sahabat tuh ada cabai, ada daun sirih ya, ditumpangkan, pokoknya mah mantap sahabat. Bakalannya, Bang. Ini suasananya lagi hujan, sahabat. Ini lagi hujan gerimis ya. Enak banget ini di sawah, di saung sawah, sambil bakar-bakar ikan asin, ditemani dengan suara hujan gemercik, suara hujan bikin indah suasana. Oke, sahabat Cikonang Turunan Kidul, ini adalah situasi saungnya ya. Di saung ini saya memiliki 2 ekor kelinci ya. Nih, ini lagi dikasih makan. Kita sambil liwetan nih, ada saya siapkan ini, ada kopi nih, terus ada rokok, ada bako juga. Saya bako tidak lupa dong, bako selalu bawa saya. Bako ada ini, ada serabung ya, serabung ini, garam nih. Dan itu liwetnya biasa, kita tunggu sampai matang ya. Oke, sekian untuk pembukaan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.